Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dikasihi? Dan kita bersua kembali dalam rancangan Santai Bersama Tuan Guru pada petang ini setiap Isnin 5.15 hingga 6 petang bersama dengan saya Muhammad Fauzi Mustafa. Dan kita dalam Radio 24 pada petang ini akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, cukup hangat sebenarnya di pasaran, iaitu amanah dalam rumah tangga. Dan kita akan bersama dengan seorang tetamu panel kita pada petang ini yang kita sekarang sedang menunggu kedatangannya, yang bahagia Ustaz Haslin Bahrim dalam perjalanan sekarang. Dan untuk makluman anda, Santai Bersama Tuan Guru dibawakan secara langsung oleh Saffron Integrated Marketing. Dan kalau anda ada kemusykilan, permasalahan ataupun komen ataupun idea dan pendapat, bolehlah hubungi kami di talian 0326927939. Saya war-warkan lebih awal supaya anda lebih bersedia di rumah, di pejabat ataupun dalam kereta ataupun di mana-mana saja untuk berhubung dengan kami di sini, ataupun tinggalkan sebarang soalan anda di Facebook ataupun Twitter kami di cari yang bernama Radio 24. Di Lembah Kelang anda boleh dapatkan siaran kami 93.9 FM dan 107.5 FM di Johor, Santai Bersama Tuan Guru. Dan juga boleh ikuti kami di laman sesawang www.radio24.com.my, juga menggunakan telefon pintar anda di URL radio24@ada.fm. Dan pada petang ini kita teruskan sebagai kata pemukadimah. Saya boleh kita sembah-sembah santai pada petang ini sebagai mukadimah menghangatkan suasana yang barangkali sejuk di luar sana, yang kadang mendung. Amanah dalam rumah tangga, dan kita semua maklum bahawa setiap orang ada naluri untuk berkahwin, dan itulah fitrah manusia sebenarnya. Siapa yang tak nak kahwin? Malah kalau kita lihat di universiti sekarang ini pun sudah ramai pelajar-pelajar, siswa-siswi yang berkahwin dalam usia yang masih belajar. Orang kata apa, untuk mengelakkan barangkali maksiat berlaku di kalangan mereka. Dan kita ada alternatif yang terbaik yang telah ditampilkan oleh Islam, iaitu ada nikah gantung ataupun nikah khitbah dalam bahasa Arabnya, iaitu berkahwin tanpa mengadakan kunduri yang besar-besaran, kemudian nafkah sendiri-sendiri, bukan lagi tanggungjawab suami ketika itu sebab nikah masih lagi gantung, bukan nikah tapi gantung diri, tetapi nikah apa ni, kita gantung dulu urusan-urusan yang lain, tetapi boleh bersama di tempat-tempat yang sepatutnya, seperti di rumah pensyarah dan sebagainya. Okey, apapun, saya teruskan buah bicara kita, sembang santai Tuan Guru pada petang ini. Dalam perkahwinan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia ada amanah. Suami ada amanah, isteri ada amanah. Sebab itu bila kita melakukan akad nikah, sebenarnya kita akad nikah bersama dengan amanah menerima pasangan kita sebagai suami ataupun menerima pasangan kita sebagai isteri. Itu yang paling penting. Bila ada amanah, dia otomatik ada ibadah. Amanah akan membawa kepada ibadah, ibadah akan membawa kepada pahala, pahala akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam sebenarnya perkahwinan adalah satu jalan untuk menempuh syurga dengan cara yang paling mudah. Sebab itu kita pernah dengar bila kita berkahwin, orang yang berkahwin sebenarnya ibadahnya digandakan 70 kali ganda, berbeza dengan orang yang bujang yang belum berkahwin. Dan kita lihat ulama-ulama macam Imam Ahmad bin Hanbal, selepas dua hari kematian isterinya, terus beliau berkahwin lain, menunjukkan bahawa dalam perkahwinan itu sendiri ada ibadah. Dan amanah ini, bila amanah, sebenarnya dia ada tanggungjawab bersama dengan amanah. Sebab itu kita lihat rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup rukun, cukup aman damai, sebab semuanya menjalankan tanggungjawab, sama ada Nabi ataupun Khadijah ataupun Aisyah ataupun Maimunah ataupun Hafsah, Safiyah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Semuanya tahu tanggungjawab dan peranan masing-masing, dan mereka menjalankan amanah itu dengan jujur, dengan keikhlasan, dan akhirnya Allah memberkati dan meradai rumah tangga mereka sampai ke akhir hayat, dan mereka sanggup pikul bersama.
Sebab itu kalau kita lihat dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah urusan rumah tangga itu Nabi serahkan 100% ke atas bahu ataupun kepala istrinya saja. Mentang-mentang Aisyah itu isteri, maka Nabi pun suruhlah Aisyah buat macam-macam. Kalau kita lihat dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sendiri menceritakan bahawa Nabi ni kalaulah ada bajunya yang koyak, Nabi akan jahit sendiri bajunya. Dan kalau ada kasutnya yang perlu ditampal, Nabi tampal sendiri kasutnya. Dan kalau Nabi nak minum, Aisyah menceritakan bahawa Nabi pergi peras sendiri susu kambing. Nabi berusaha tanpa menyusahkan isteri-isterinya, sebab semua orang ada amanah dan tanggungjawab bersama dalam menjalankan urusan rumah tangga. Sebab itu Aisyah pernah menceritakan bahawa bila waktu pagi, kalau Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, ada makanan, ada breakfast tak pagi ni?" Aisyah menjawab, "Tak ada ya Rasulullah." Ya, maka Nabi menjawab, "Tak apa, tak ada. Hari ini saya berpuasa, yakni berpuasa sunat." Nabi tak tengking-tengking, Nabi tak marah-marah, Nabi tidak orang kata apa, mengomel-ngomel, "Apalah pemalas isteri aku ini, ya, masak pun tak reti dalam fridge, macam-macam lauk ada, panaskan pun boleh, frozen food pun ada, goreng je." Tapi Nabi tak cakap macam tu. Macam kita cakap, Nabi kata, "Tak apa, kalau tak ada makanan, abang puasa petang ini." Senang kan? Itulah orang kata apa, amanah. Bila kita terima pasangan kita, sama ada suami atau isteri, kita terima dengan kelebihan, kekuatan, keistimewaan, dan kita juga terima dengan segala kekurangan yang ada pada isteri kita ataupun suami kita. Dan kalau kita lihat, pernah berlaku di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah balik ke rumah, Rasulullah tanya Aisyah, "Ada makanan tak hari ni?" Aisyah menjawab, "Ada ya Rasulullah, yang adanya ialah roti dengan cuka saja." Nabi, kalau kita fikirlah, apalah nak makan cuka dengan buah apa, roti cecah cuka. Ada orang pernah buat cecah roti dengan cuka? Kalau roti cecah kari tu adalah, ya. Roti cecah sup kambing ke, sedap juga. Tapi roti cecah cuka, ai, berubah muka suami rasanya. Tapi Nabi boleh senyum. Subhanallah. Nabi senyum dan Nabi bersabda bahawa sebaik-baik lauk ialah cuka. Nabi mengambil hati Aisyah radhiyallahu anha tanpa komen, tanpa komplain. Dan malah Aisyah pun seronok, ya. Mungkin barangkali ya, dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya isteri Nabi semua pandai masak, ya. Dan kurang pandai Aisyah seoranglah, ya. Dia masih, orang kata apa, masih kecil usianya ketika Nabi mengahwini Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebab tu Nabi tidak pernah komplain, tidak pernah komen apa yang dihidang Nabi makan. Sebab Nabi terima Aisyah sebagai satu amanah dan terima dengan segala kekuatan dan kelebihan serta kekurangan yang ada pada Aisyah. Sebab itu kalau kita lihat, sebenarnya rumah tangga yang diasaskan kepada agama, landasannya landasan cukup mantap, insyaAllah akan ada, akan terbit, akan timbul dalam rumah tangga tersebut perasaan ini adalah amanah, itu adalah amanah. Tetapi kalau rumah tangga itu diasaskan kepada nafsu syahwat semata-mata, maka amanah akan tunggal langgang. Isteri entah ke mana, suami entah ke mana, anak-anak entah ke mana, rumah entah ke mana, tangga pun entah ke mana. Wallahu a'lam bisawab. Jadi tuan perempuan, itulah pentingnya bila kita bercakap tentang amanah dalam rumah tangga. Itulah sebagai mukadimah pada petang ini. Ada soalan di Facebook kita daripada Amsyah Muhammad, apakah beza antara Wahabi dan Syiah? Subhanallah. Ini sebenarnya nak jawab petani memang panjang. Pendengar-pendengar semua, ya, Wahabi dengan Syiah. Ini ada yang mendengar ni Wahabi dan ada juga yang mendengar Syiah. Sebab di Malaysia ni kata-kata, orang kata international lah. Dari segi kaum pun dah ada, bukan kata Melayu, Cina, India, tapi ya, dah ada Bangla pun dah ada, dah Hindu pun dah ada dah. Dia sebut fahaman-fahaman memang orang kata apa, fahaman pun ada Wahabi, ada Sunni dan ada Syiah. Apapun, saya akan beri ruang satu hari nanti untuk kita bincang perbezaan antara Wahabi dan Syiah ini, ya, pada masa akan datang. Apapun, kita ambil call sekarang dari Ustaz Aslin Baharin yang dalam perjalanan barangkali, ya. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Saya maaf lah segala
Kita rancang elok tapi takdir menentukan. Macam mana dengar lagu tu, takdir menentukan segala-galanya Ustaz ya. Adalah Ustaz, sama Allah kepada sinar penuntut. Kerana live betul pada petang ini. Ya, ya, ya. Okey Ustaz, barangkali kita teruskan dengan boleh ketemu. Kita teruskan dengan tajuk kita, amanah dalam rumah tangga Ustaz ya. Saya tanya okay, Ustaz, satu soalan panas dan hangat Ustaz. Bilakah bermulanya episod amanah dalam rumah tangga ni? Bila? Dah dapat anak ke? Ataupun dah mengandung ke baru timbulnya amanah, ataupun bila bermula wujudnya amanah dalam rumah tangga? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dan masih lagi kita meneruskan program kita bersama untuk beberapa petang yang berbahagia ini. Dan sebelum itu saya minta maaf, insyaAllah semoga dengan percakapan saya dengan Ustaz Fauzi pada petang ini akan memberikan satu kebaikan, satu keberkatan kepada kita, especially pada sidang pendengar yang sekalian. Yang mana bila sebut tentang apa namanya, berbalik kepada tajuk amanah tadi ni, sidang pendengar yang sekalian, bila sebut amanah, kita kena ingat amanah ni siapa-siapa saja yang dilahirkan oleh, yang dilahirkan ataupun yang yang ada atas muka bumi ni, especially sebagai manusia, makhluk yang bernyawa, yang ada akal nafsu, maka bermulalah bernafasnya ia itu, sama ada khususnya ialah ke dalam bila dilahirkan oleh ibunya, maka dia telah diberikan satu amanah kepada setiap orang tersebut Ustaz. Ya. Jadi bila kita sebut kenapa, contoh apabila anak-anak di dalam kandungan perut ibunya, maka anak-anak tu contoh dia akan tenang, akan diam, akan tenteram dalam perut ibunya. Jadi tak ambil tahu bagaimana hal awal ibunya di luar sana. Tetapi setelah mereka dilahirkan oleh ibu mereka, maka di sana kedengaran suara mereka menangis. Sebab ada pandangan mengatakan menangis ini ialah, kita tahulah bayi syaitan yang mula menyentuh. Kata Nabi SAW, siapakah, kenapakah anak-anak bila dilahirkan mereka ini menangis? Maka sahabat-sahabat kata, memanglah kami tidak tahu ya Allah, engkau dan Allah dan kamu ya Rasulullah. Nabi kata, yang mula-mula menyentuh iaitu anak tadi ialah syaitan. Dan syaitan itu dibuat daripada api. Dan taklah kamu azankan kepada anak tersebut, tiga anak tersebut, maka syaitan itu akan lari ke diri anak tersebut dan tidak mudaratkan anak tersebut. Jadi bermaknanya bila dilahirkan, anak itu sudah mendapati satu tanggungjawab, satu amanah yang sebagai seorang anak, yang mana anak yang tadi bila dia membesar dan seterusnya, dia akan mengikulkan amanah tersebut apa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada ibu bapanya, maka amanah bila melahirkan anak saja tersebut, maka mereka juga mestilah meletakkan, menjadikan, membeda syakhsiah peribadi anak tersebut tadi. Jadi ke arah yang lebih ini, amanah kepada mak bapak. Jadi bagi contohlah Ustaz, maknanya amanah ni semua benda, semua benda yang bermakhluk Allah, yang berakal dan yang bernafsu. Binatang saya ingat tak adalah amanah diberikan kepada mereka. Pokok-pokok gunung ganang dan sebagainya. Sebab mereka tidak mahu memikul amanah. Dalam ayat menyebutkan bahawasanya kami dah letakkan amanah kepada bukit gunung ganang. Fa'abayna ayyahmilnaha. Maka mereka tidak mahu menanggung amanah yang diletakkan kepada mereka. Tetapi manusia yang lemah ini sanggup memikul amanah. Sebabnya nama saja manusia, nama saja orang, nama saja anak, nama saja ibu bapa, suami isteri atau family keluarga, maka situlah bermulanya Ustaz. Dalam mereka sekalian, amanah yang mesti dipikul, mesti diambil, mesti digarap oleh setiap orang diberikan tanggungjawab sebut oleh Allah SWT. Okey Ustaz, satu muka dia cukup mantap saya betul-betul ni. Apa pun Ustaz, kita bagi Ustaz berehat dahulu dan kita pendengar semua, kita berehat seketika untuk kemas kini berita dalam 5 utama. Kak, persembahan Tuhan kurang bertenaga. Jom minum jus Tok Guru. Bertenaga. Unzuru ya asdiqa. Khasiat hebat, semestinya jus Tok Guru. Santai, namun penuh manfaat. Alhamdulillah.
kita dah dengar berita dalam lima utama kita bersama dengan Santai bersama Tuan Guru. Satu rancangan yang baru diterbitkan pada bulan Mac baru-baru ini, dan ini bulan kedua kita bersiaran. Dan kita ada satu caller, seorang caller ini, caller dah orang kata apa, dah biasa dengan kita. Encik Azmi di talian. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam Ustaz. Yeah. Saya nak tanya satu persoalan kepada Ustaz. Yeah. Pada tentang mengazankan bayi yang baru lahir. Yeah. Kalau kita lihat isteri yang bersalin, memanglah suami boleh masuk ke dalam bilik tersebut. Tapi kalau isteri bersalin secara berjarak, suami tidak dibenarkan ke bilik tersebut. Mm-hmm. Soalnya sekarang ni, bayi ni kadang-kadang apabila dia berikan pada ayah tersebut, kadang-kadang selepas kelahirannya 2-3 jam dan berbagai-bagai suara telah masuk ke telinga anak-anak kita, dan kemudian baru kita nak azankan. Saya rasa keadaan ini tak betul sebenarnya. Saya rasa lebih baik kalau bayi itu dilahirkan tanpa ada sebarang suara yang masuk sebagai doktor atau nurse, terus kepada bagi kepada bapanya, dan biarlah kalimat Allah itu yang pertama sekali masuk dalam telinga anak itu. Itu saya rasa lebih afdal daripada berbagai-bagai suara masuk selepas 3 jam 4 jam barulah dapat pendapat tersebut. Minta komen. Okey, terima kasih Jasmine. Assalamualaikum. Itulah Ustaz Aslin mendengar ya, Ustaz Aslin. Ya. Jadi Ustaz, kalau Ustaz kita biasa menyambut kelahiran anak kita di hospital, memanglah anak itu akan dibersihkan dahulu setelah dilahirkan, dicuci darahnya, dikemaskinikan rambutnya, kemudian dibedung dengan napkin, dengan lampinya bersih. Kemudian barang tak lampai 2-3 jam, saya rasa dalam masa setengah jam ataupun lebih kurang, diserahkan kepada bapa untuk diazankan. Jadi pandangan Cik Azmi tadi tu ialah macam-macam suara dah masuk, ia mendengar celoteh doktor sampai menjahitnya, mendengar celoteh nurse kan, dan melatahnya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang pendapat Cik Azmi tadi? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Azmi, penonton yang bertanya pada petang ini. Ustaz, tiada sidang apa nama ni, pendengar sekalian. Gini, memang betul Nabi pernah nyebutlah tu hadis, iftahu ala sibyanikum bi awali kalimatillah ilaha illallah. Makna bukalah minda anak-anak kamu, bukalah hati anak-anak kamu, bukalah pendengaran permulaan telinga anak-anak kamu dengan awal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi nak memantapkan keimanan pada hati anak tersebut. Persoalan tadi ni yang cuci-cuci, maknanya maksud sini ialah buka dari maknanya kita darat secara khususiyah, yeah, directly dengan anak tadi awal kalimah. Wa imma kalau saya nak dengar contohlah mak duduk mengandung anak tu pun macam-macam dia bercakap, anak dengar tak, eh? Yeah. Anak dengar Hindustan, ha, lagi Ustaz. Hindustan lagi. Dengar dia pun hamku habis secara lu lah. Mana kalau anak tu dengar, dia cuma dia tak boleh sebut saja. Yeah. Jadi memang betul kita tuju pandangan Cik Azmi tadi. Jadi kalau boleh doktor yang, kalau doktor ataupun perubatan yang faham tentang agama, yang faham tentang adab tata sila bagaimana nak menyambut kelahiran anak tadi, maka dia kena memastikan percakapannya bukan percakapan bawa kepada keluh kesah, merungut, maki amun dan sebagainya. Begitu juga kalau tadi sebut oleh Mak Bidan, sebab efek kesan itu environment ada pada anak, insyaAllah. Tapi dalam bab ini kita bagi tahu saranan kepada mak, kepada bapa, kepada guardian penjaga ni, kalau boleh isteri dah nak bersalin sangat, maka kalau boleh ambillah cuti, ambillah peluang supaya menyambut kelahiran anak yang dilahirkan oleh isteri atau pasangan yang tercinta tadi ni. Moga-moga jangan, kalau boleh kita tepis-tepiskan, kita buanglah ia pendengaran anak pada awal kalimah tadi, melainkan dengan takbir ataupun dengan azan atau dengan iqamah dan seerti dengannya. Kita setuju dengan Cik Azmi tadi. Tetapi percakapan doktor tadi, kau dah cuci dah ke belum, kau darah je nak, kau dah kerak dah busak dah, mana cakap-cakap tu benar bukan bawa pada lambang ataupun directly kepada telinga anak tersebut. Itu Ustaz Fazli. Ya. Okey, itulah pandangan yang cukup bernas daripada Ustaz Haslin Baharim. Lainlah kalau dengar muzik ke apa-apa ke, budak tu masuk dulu kan. Ini sekadar nasihat. Okey Ustaz, saya nak satu komen daripada Johari Hassan di Facebook. Soalannya, benarkah nafkah zahir boleh diberi semasa dalam alam pertunangan lagi Ustaz? Ini satu soalan cepu cemas pada Ustaz ni. Silakan Ustaz. Memanglah baik benarlah sejantan tu bagi baik benarlah bahasa dengan izin lah. Baik benarlah tunang tu, dapat tunang macam tu, ramai no nak tunang cepat. Sidang pendengar sekalian, yang juga yang beri pandangan ataupun pertanyaan tadi, bahawasanya nafkah
bagi suami isteri sahaja. Nafkah ya, dalam tunang tu tak, dia tak panggil dia sah tanggungjawab lah, tapi juga bagi nafkah juga. Tapi bukan satu kewajipan. Mungkin disebut tentang dia sedekah, dia hadiah kepada tunang dia mungkin ustaz. Dia tunang dia tu miskin. Ya saya? Maknanya keluarga tunang tu miskin. Dia support tu betul lah cerita. Tetapi bukan suatu kewajipan. Wahimah selepas saja aku terima nikahnya, sekarang mas kawinnya 200 ringgit tunai. Maka di situ detik permulaan wajib nafkah telah bermula atas orang yang bernama seorang suami ustaz. Itu je. Okey. Saya harap semua pendengar memahaminya. Ustaz sebut tadi tentang kesinambungan dan amanah dalam rumah tangga ustaz. Ustaz ceritakan sikit tentang apakah bentuk-bentuk amanah yang ada dalam rumah tangga sebagai seorang suami, isteri dan sebagainya. Silakan ustaz. Maksudnya sahabat ini sidang pendengar yang saya kasih sekalian, bila sebut amanah ni kita kena ingat ya, sidang pendengar. Nabi bersebut dah hari ini selalu tutup guru kita, ulama kita sebut sahas, iaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah penjaga, kamu adalah pembela, kamu adalah pengembala, whatever lah saya. Dan setiap benda yang kamu gembalai, kamu pimpinkan, kamu jagakan dan sebagainya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebut, la yazalu qadam 'abdin yawm al-qiyamati, mana hatta yus'ala an arba'in, tidak berganjak kaki dua kaki hamba Allah pada hari kiamat sehingga ditanya empat soalan. Iaitu antaranya umur kita, apa kita buat. Kerana umur ini adalah amanah ustaz. Dia tanya tentang kita punya usia, itu amanah ustaz. Ya, maknanya kita ada umur kat Malaysia, katalah dunia ni sampai 50 tahun, apa kita buat? What do you do dengan umur kamu? Kemudian disebut oleh Nabi, dulu kamu muda, sekarang kamu tua, apa yang kamu buat dengan masa kamu? Maknanya ustaz, amanah ini satu benda kewajipan yang tak boleh lari daripada kehidupan manusia. Dia akan ditanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya, pasti ditanya oleh Allah akan nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat kamu, apa hamba buat. Ini bagi contoh dia. Nikmat suami, apa kamu buat dengan suami kamu? Kamu dah kahwin misalnya, maka persoalan, adakah kamu gembirakan suami kamu? Ditanya pula suami, isteri kan amanah kamu, macam mana kamu didik isteri kamu? Sebab amanah sebagai seorang suami, dia wajib. Ini wajibul gunnah ni, bukan ma'arali sekun sah. Wajibul gunnah. Maknanya, wajib didik atau bawa isteri dan anak-anak membina keluarga ke arah menjadi generasi yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuasah. Kemudian amanah seorang suami juga, ketua keluarga, kena didik anak dengan cara beragama. Kadang-kadang ustaz, nama sekarang ustaz. Okey ustaz. Kawin terupa je perangai ustaz. Ustaz Azlin. Kita ada seseorang di hujung talian, boleh kita ambil dulu ya? Okey, beri luar. Silakan. Okey, Encik Syarifuddin, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ustaz Fauzi. Saya. Saya Syarifuddin bin Udin dari Selayang. Silakan Encik Syarifuddin. Siapa ustaz kita punya undangan ni? Ustaz Bollywood, Ustaz Azlin. Wah, Ustaz Bollywood ya? Ya. Ustaz Azlin, ini saya nak tanya tentang amanah dalam keluarga ni. Ya. Okey, contoh kalau suami dia bekerja, contoh dia nafkah yang dibagi kepada isteri tu dan anak tu, okey, contoh nafkah tu duit yang haram lah, contoh dia makan riba. Dia mencuri ataupun dia salah guna kuasa ataupun rasuah ataupun duit tips ke apa, dia bagi ke isteri tu dan anak tu, tiba-tiba bila dia meninggal, anak dan isteri tu, ibu dan anak tu tahu yang yang darah dalam tubuh mereka ni dah mengalir ruang yang haram lah. Okey, isunya apakah yang harus dilakukan? Sebab yang kalau itu satu yang dah mengalir dalam darah ni, sebab tidak amanah lah bapak dia tu kan? Sebab tak bagi tahu dia mana hasil pendapatan tu. Itu satu yang mengalir dalam darah. Itu tak boleh buang lah yang dalam darah ni. Tapi yang bukan dalam darah, contoh rumah, harta benda yang didapati daripada wang yang haram dia. Itu satu. Satu yang kedua, macam contoh kalau bapak dia ni, macam Ustaz cakap tadi, dia tak mengajar anak tu macam ilmu-ilmu agama ni.
Sehingga anak tu jadi macam sesat ke. Salah siapa tu? Salah ibu mengandung ke? Salah bapa dia ke? Sebab tak mengajar. Sebab saya ada member, saya cakap, kenapa hang tak mengaji? Apa ni? Bapa aku tak ajar. Jadi di manakah apa ni, isu dia ni? Salah siapa tu? Dan kalau dia dah sedar, dia dah terasa, habis macam ni nak buat kepada orang-orang macam ni? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Syarif Udin ni bukan apa, pemanggil istimewa kita lah. Dia tak sabar minggu. Ustaz Azlin, ya, ada dua soalan ya. Kita ambil soalan pertama dulu, Ustaz, tentang apa ni, harta yang syubhah ataupun yang haram. Dah kawan tu dah meninggal, Ustaz. Ni darah nak cuci kan darah ni? Okey. Silakan. Terima kasih Syarifuddin, orang Selayang, Ustaz, ya. Ya, betul. Okey, gini. Afallahu amma salaf, kita sebut gitulah, Ustaz, ya. Afallahu amma salaf maknanya moga Allah memaafkan orang yang dah makan benda-benda yang haram ini, yang dia tak tahu, moga Allah berikan apa nama ni, pengampunan lah. Saya ingat yang makan benda haram dia tak tahu, dia tak salah, Ustaz. Dia tak salah, saya tak salah. Allah ni pun taklah peringkatnya zalim sangat, mana tak salah buat Allah tibas kita. Maknanya persoalan hari ini ialah kita sebagai guardian, sebagai bapa, sebagai ketua keluarga ni, jamilah kita dikatakan na'udzubillah min zalik. Tambah-tambah sebelum tabak kita meninggal dulu, Ustaz ni, na'udzubillah min zalik, Ustaz. Mana nak sebut ni, kena ingat memang betul kata Nabi SAW, iaitu tu hadis yang berbunyi, kullu lahmin nabata binil haram fannaru awla bihi. Akamakal Rasulullah SAW, setiap darah daging yang tumbuh dari berdasi yang tak betul, yang tak baik, duit rasuah, duit apa nama ni, duit menipu orang, ya, duit menindah orang dan sebagainya, maka neraka lah yang paling utama menjilat ataupun memakan tubuh badannya. Okey, neraka ni jauh lagi tak nampak neraka ni, sebab dia tak mati-mati lagi, Ustaz. Maksud di sini ialah dalam rumah tangga tu Allah tarik keberkatan, Allah tarik kebahagiaan, Allah tarik kesukaan dan sebagainya, dan menjabat ke rumah tangga tu perut renda dan sebagainya. Jadi bagi orang yang tahu, maka kita janganlah pula dijajah je depan orang. Bekas suami kata suami tu dah meninggal dunia, kita pula cerita keburukan. Tak boleh. Mana tak boleh? Sebesar alam tak boleh, haram, ya. Nabi sebut la tasubbu alal amwat. Jangan kamu supah serana orang yang dah meninggal dunia. Mana doakan kebaikan pada dia. Dan bagi kita, kita tahu misalnya usah rumah kita yang hasil daripada haram dan sebagainya, maka memang ada pandangan mengatakan, maka wajib kita meninggalkan rumah tersebut. Rumah yang haram memang jelas haram, teliti haram. Maka carilah tempat yang terbaik. Kira kita takut pernah apa nama ni, guru saya menyebutkan bahawa saja antaranya orang nak mati dalam husnul khatimah ini, maka syarat dia penghidapan dia, perlindungan rumah dia, tidak boleh duduk dalam rumah yang memang jelas terang-terang haram. Jadi nak mengucapnya maknanya la ilallah tadi ni, maka dia kena berpindah. Maknanya dia kata kalau boleh duduk di satu kedai, satu pasar ikan yang berbau busuk, itu lebih baik duduk dalam rumah yang haram. Ada kata mereka mengatakan hasil tadi adalah hasil yang haram. Jadi moga-moga dalam bab ini kepada saya Syarifuddin, bukan ada kenalan-kenalan mereka yang tiba macam ini. Kena ingatlah, yang pertama, amanah ini, nafkah rumah tangga ialah nafkah yang kita tidak boleh mencari, melainkan hasil-hasil adalah hasil yang halal semata-mata. Yang syubhat lagi lah, na'udzubillah, benda-benda yang kesamaran. Yang kedua pula, nak pesan kepada mereka yang cari harta tadi, kalau boleh, janganlah mencari hasil ini disumbatkan, jadikan bahan rezeki, makan, minum untuk ahli keluarga dia. Ini nak kena ingatlah, takut akan ada pembalasan yang buruk pada hari akhirat kelak, na'udzubillah min zalik. Jadi moga-moga kita yang hidup ni, suami isteri dan anak-anak, kalau tahu, berdoalah moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa ayah dan dosa orang yang buat macam tu kat kita. Ini tu pandangan ataupun satu nasihat lah, Ustaz. Jadi moga-moga jangan, yang saya ulang balik, janganlah kita pakai hamun. Inilah bapa engkau ni, ya. Bapa kau betul-betul sial pun tak boleh sebut sebab dah meninggal dah. Yang penting kita doakan dengan kebaikan. Anak dia ada kan? Anak dia jahat tak jahat? Kadang-kadang ada juga, Ustaz. Bapa penjenguk besar tapi anak alim soleh pula ada. Kadang-kadang ada anak ustaz, anak orang alim, tapi perangai anak Masya Allah, ya. Maknanya ada juga benda-benda aku ni adalah maqadar Allah, yang tetapkan oleh Allah SWT. Yang penting anak tu okey tak? Isteri sedar tak? Maka berdoa lah. Beritahu anak, ayah kamu orang macam ni, doakan dia. Ya, teruk-teruk ayah kamu pun, kamu hidup
hasil perkongsian daripada mak dengan ayah dulu. Ini dia wallahu a'lam, Ustaz. Okey, Ustaz. Tadi Ustaz Syarifuddin ada sebut tadi tentang soalan keduanya, Ustaz. Tentang macam mana pula kalau harta haram itu dah diketahui dibelinya kereta ataupun ada peninggalan rumah. Macam mana kita nak bersihkan harta ini dan kita tahu sepuncanya benda haram ataupun rezeki yang syubhah. Silakan, Ustaz. Okey. Ni soalan ni pada saya, saya ingat masuk dalam bab perkara khilaf lah, Ustaz. Tapi setahu saya, kalau kita tahu contoh, kereta itu ada duit daripada hasil curi rompakan bank, contohlah. Maka dia, keluarga tadi kenalah menyerahkan kembali kepada pihak berkuasa yang diberikan kuasa dalam bab-bab mengambil harta-harta yang haram yang diperolehi. Baitul mal misalnya atau pihak kerajaan misalnya, contoh pihak jabatan, pihak baitul mal dan sebagainya. Termasuk rumah yang terang-terang, maka kena surrender benda ni. Cuma masalah, Ustaz. Antara akal dan nafsu ni, Ustaz, jadi masalah, Ustaz. Betul, betul. Ini nak kena ingat. Contoh kata, duit, duit. Mana duit tadi adalah duit hasil jualan dadah, Ustaz. Dadah ni jelas-jelas hukumnya memang haram dah. Tak boleh duduk khilaf kata makruh. Kalau usah rokok ni ada masih kata makruh. Dadah ni memang original punya haram. Dia bahasa standard tu. Original standard kio punya haram. Jadi kalau dia tahu, umrah ni duit haram, maka alangkah indah aja iman tu kuat. Maka tinggallah kekayaan tadi, harta itu boleh memfanakan kebahagiaan kita dalam kehidupan kita. Sebab kita kena serah kepada pihak yang berkuasa balik. Mana kita buat declaration atau buat apa nama ni, pengakuan di hadapan apa ni, bahawasanya saya yakin duit ini suami saya atau bapa saya adalah duit, setahu saya duit ni adalah duit yang tak betul. Maka kami nak beranak menyerahkan supaya Allah ampunkan dosa bapa kami atau suami kami dan yang seertiganya, Ustaz. Okey, Ustaz, satu lagi soalan dari Encik Syarifuddin tadi. Kalau si bapa tidak mendidik anak dengan ilmu agama sehingga anak itu memang tersesat barat lah, jadi salah siapa dalam hal ini, Ustaz? Silakan. Betul, Ustaz, boleh. Okey, soalan Syed Syarifuddin tadi, sekiranya ibu atau bapa tidak mendidik anak dengan ilmu agama yang cukup hingga anak itu menjadi sesat kemudiannya, salah siapa, Ustaz? Allahu Akbar. Jadi terang-terang dari segi jawapan asasinya ialah memang salah mak bapak, Ustaz. Jawapannya memang salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini jelas lagi serang, suluh lagi, lagi nyata. Mana jelas tadi memang salah mak bapak. Tetapi kalau anak tadi dia rasa macam itu, dia sedar. Dia sedar. Tapi jawab mana? Amanah. Jadi seorang hamba Allah ni amanah dia apa? Sebab tu Imam Al-Isfahani ada menyebutkan, matlamat hidup manusia ni ada tiga. Ya, sidang pendengar sekalian. Imam Al-Isfahani mengatakan, matlamat hidup manusia ada tiga. Yang pertama, jadilah kamu hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Maknanya, whatever, whenever, wherever, forever. Land Rover maksud dia, Ustaz. Maknanya apa dia? Hendaklah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya, hidup dia, mati dia, amal ibadat dia, makan minum dia adalah kerana Allah. Jika sekiranya awareness ini, kesedaran ini berlaku masa anak tu dah dewasa, maka anak tu beramalah tulah balik haram, tak maki hamun bapak dia. Aku ni sekarang ni pandai bukan kerana bapak aku. Bapak aku yang dia tahu dia buat benda tak elok, aku dah hanya lahir dengan mak aku je. Mana janganlah dia berdendam dalam bab ini. Sebab kadang-kadang, Ustaz, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa. Kita beritahu anak-anak lah. Bapak ni jahat, bapak lanun. Presiden lanun sekalipun, ketua lanun sekalipun, penyakit sekalipun, kena ingat, Ustaz, dan sidang pendengar sekalian, bahasanya wajib mentaati bapak, wajib sayang mak bapak, wajib kasihi mak bapak. Selagi dia tak suruh kita buat benda yang maksiat pada Allah. Okey, Ustaz. Ustaz, kita ada seseorang di ujung talian, Ustaz, Encik Alias. Assalamualaikum, Encik Alias. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa ni soalan kemusykilan? Ya, soalan ni macam ni lah, Ustaz. Apa ni, perkara amanah ni, lawan dia bohong lah. Jadi setakat mana bohong sunat lah, ada istilah bohong sunat ni, Ustaz.
Dekat mana bohong sunat ni dibolehkan dalam Islam, Ustaz? Okay. Kalau kita nak cerita bohong sunat ni panjang, Ustaz. Saya. Okey, itu saja, Ustaz. Terima kasih, Encik Alias. Okey, Ustaz Haslin, bohong sunat ini sejauh manakah kebenarannya ataupun dibolehkan, diharuskan dan di manakah tempat-tempatnya dibolehkan? Silakan, Ustaz. Okey, terima kasih. Ginilah, kalau amanahnya, Ustaz, ya. Mm-mm. Amanah ni lawannya sebenarnya bukan bohong lah. Khianat. Amanah lawannya ialah khianat. Ya. Itu asal dia. Maknanya Nabi sebut dalam tu hadis Ahmad. Nabi kata, Al-amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Amanah itu kalau orang buat, dia bawa kepada kekayaan. Kalau dia khianat, bawa kepada kefakiran. Nanti kisah nampak kan? Hmm. Kalau bapak tak ngajar anak didikan sama, maka fakirlah hidup bapak ke hubung nanti. Hmm. Persoalan daripada saudara tanya tadi ialah tentang bohong. Hmm. Memang bohong ni ada ustaz, bohong yang diharuskan. Hmm. Ya, kita tak kata bohong sunat. Hmm. Ya, itu filem tu kan? Maknanya bohong diharuskan. Mana bohong itu ke arah dua benda. Yang pertama, bohong di dalam merupakan taktik dalam peperangan, Ustaz. Ya. Ah, mana bohong dalam peperangan. Contohlah kan, dia ada 10 orang aja, dia kepung orang banyak 200 orang, maka dia keliling kawasan tu, seorang dekat 200 meter, ketuklah benda, hey, kami, tentera-tentera dah kepung, awak semua dikepung. Sedangkan 10 orang je, Ustaz. Orang takut dah serah diri, temboklah benda, batu gedebu-gedebu lebih kurang, bom dan sebagainya. Oh, musuh ni tidur tengah malam. Dia kata, habislah kita. Dah kata keliling puji ni, maka dia serah diri. Maka bohong ini harus bohong yang merupakan takhtit. Yakni, perancangan dalam peperangan. Yeah. Yang kedua, bohong ini yani mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Contoh dia, A bergaduh dengan B. Maknanya, kita ni bagi orang tengah, kita katakan A. Kenapalah kamu tak cakap dengan B? A kata, tak cakap apa, sombong. Sombong tak sudah. Aku pun meluat dengan aku makan gaji dengan dia ke? Tak, semalam dia bagi salam ke kau. Kau tak jawab. Bila dia bagi salam? Contoh dia kan? Ya, ya. Maka, kita pergi ke B pula. Cerita sama, tapi tak pernah berlaku. Cuma kita bohong. Maka mereka pun bila jumpa besok, dia pun tak salam, dia pun senyum. Hari kedua, Assalamualaikum, salam. Maknanya, kita harus berbohong ke arah mendamaikan orang. Ini antara dia. Ya. Membohong apa namanya, suami isteri misalnya bergaduh. Kita je orang tengah. Suami itu kawan kita. Isteri dia pun kawan, best friend dengan kawan kita. Ya? Mungkin bekas girlfriend dulu. Contohlah. Ya? Maka tu sekalian, silam mendengar sekalian. Maka kita kata, kau ni kenapalah buat macam ni. Suami kau sebenarnya sayang. Sayang apa dia gini-gini. Tak, semalam aku sembang dengan dia. Dia senyum ke engkau, aku tak senyum ke dia. Iyakah? Contohlah. Maka ini harus untuk berbohong ke arah mendamaikan dua orang sedang berseteru atau bermusuh, Ustaz. Okey, Ustaz. Allah. Kita ada satu lagi pemanggil, Ustaz, yang terakhir. Syam di PJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Saya dengar-dengar ni pun. Alhamdulillah, petang-petang ni kan. Ya, Ustaz. Ustaz, saya ada satu perkara paling besar sekali yang saya nak tanya. Okey, mengenai riba ni. Kita tahu terang-terang riba ni adalah dosa, Ustaz, kan? Ya. Okey, ada tak? Setiap kali saya dengar ceramah agama, ada ustaz-ustaz cerita pasal riba, dosa. Tapi saya nampak ketulusan nak buat benda-benda yang tidak ada. Macam dia pakai kereta, satu pakai kereta, ada rumah. Saya garanti mesti dia terlibat dengan riba jugalah. Okey. Jadi bermakna kemungkinan kalau macam tak terlibat dengan riba, mungkin dia ada satu cara, solusi lain. Saya rasa, Ustaz, ada tak jalan lain untuk kita lari daripada riba ni, tapi kita mesti menggunakan keperluan harian kita macam rumah, kereta dan sebagainya. Okey. Itu saja kita tanya, Ustaz. Terima kasih, Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Aslin memang pakar dalam bab ni sebenarnya. Dia terlibat dengan mu'amalat. Jadi, Ustaz, ada tak cara lain untuk larikan diri daripada riba dalam pembelian rumah, pembelian kereta dan dalam insurans, dalam pelaburan dan sebagainya? Silakan, Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Soalan cantik, Ustaz. Tahu ni soalan ni, Ustaz? Saya. Ini juga, Ustaz, termasuk amanah kita dalam muamalah. Ya. Maknanya, wajib kita mengambil tahu tentang apakah urusan yang kita buat hari seharian ini adalah Islam ataupun tak Islam. Ini juga amanah akan dipersoalkan. Kereta tu kita beli, maka cara beli tu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contohlah. So,
saya ingat, dan sedang pendengar sekalian yang dengar radio ni seluruh Malaysia ni, dan juga mungkin apa nama ni, mungkin Singapura dan sebagainya, tak beritahulah, tolong ingat, dalam perkara riba, Allah tak ada tolak ansur, sahabat. Betul saya? Ya. Tidak ada fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu ni masih lagi duk buat riba, muamalah ribawiyah ini, conventional punya loan dan sebagainya, bermakna kamu telah mengizinkan peperangan antara aku dengan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hukumannya amat berat. Mana soal kita mengisyarkan Allah boleh perang kita dan juga kita berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada soalan tadi, saya yakin saudara yang bertanya tadi, saya yakin rakyat di Malaysia ni insya-Allah awareness mereka, kesedaran mereka dah ada ni, Ustaz Fauzi. Banyak sebab tu sekarang ni mana-mana bank, Ustaz. Bank bunyi bukan orang Melayu punya bank pun. Ada Islamic loan. Ada apa nama ni, saving, apa ni, Islamic saving, atau dalam bahasa sekarang ni panggil SPI, skim perbankan Islam, atau SPTF, skim pinjaman tanpa faedah. Cuma kadang-kadang timbul isu-isu provokasi daripada musuh-musuh Islam ni. Dia kata alah nama Islam tapi mahal dan sebagainya. Sebab konsep dia tak faham. Dia tak faham tentang apa nama ni, tentang apa nama ni, al-ijarah summal bay'. Dia tak faham tentang sewa kemudian beli. Contoh dia lah, kereta kita nak beli rumah ni, kenapa? Memang orang nampak macam mahal. Tapi konsep bila tak faham, maka isu atau provokasi pada musuh Islam yang bukan orang kafir, dan orang Islam diri lah main peranan ni, Ustaz. Iaitu contoh kita beli kereta. Saya minat semua kereta. Kereta-kereta Proton Privy, contohlah baru nak keluar tu. Maka saya pun pinjam lah duit sebagai kat bank, tuan pegawai bank, saya nak beli kereta ni. Okey, tengok awak sim gaji bagi. Okey, semua cantik, alhamdulillah. Dokumentasi semua bagus. Kemudian, okey, bank bos dulu. Inilah Cik Aslin, nama saya Selang. Cik Aslin, kami telah setuju untuk apa nama ni, menerima permohonan Cik Aslin nak beli kereta sekian. Harga kereta ni, Cik Aslin, Cik sedap sangat, kami jual kereta ni harga lebih kurang RM100,000. Asalnya harga kereta ni ialah lebih kurang RM65,000. Contohlah. Maka saya ni nak pakai, maka ginilah Cik Aslin, kami benarkan Cik Aslin buat sewaan dulu, selesai maka habis bayaran, habis sewa tadi dalam perjanjian kita lebih kurang 108 bulan atau 96 bulan, maka kereta menjadi hak milik sepenuhnya Cik Aslin. Kita setuju. Bila ada akad, maka berlaku sana muamalah Islamiah. Memang nampak mahal kalau totaliti. Tapi inilah dia, contohlah saya, kita ni Ustaz Fauzi pun terlibat dengan ceramah beli buku kitab dan sebagainya. Beli kitab dekat Kuala Lumpur, harga kitab tu baru dalam buku tu tulis 25, apa nama tu, buku tu kita beli saja adalah dia tertulis RM25. Cuma kita beli dekat sana, pasal ini kita beli banyak dengan jumlah yang besar, dia bagi RM20. Kita beli je dekat tempat anak-anak murid kita ni lebih kurang RM30. Contohlah. Maka kita jelaskan harga ni, saya jual kat tuan-tuan nakkan buku yang saya mengajar tuan-tuan perempuan ni. Maka saya jual kat RM30. Maka RM10 lebih tu tidak salah. Cuma jangan siapa-siapa nak bayar hutang, boleh buku RM30. Siapa bayar sikit RM20. Bayar hutang RM30. Yang ini lapang ini adalah apa yang tidak dibenarkan dalam syar'i. Pendek kata Ustaz, riba itu haram dan kita jauhilah dalam semua aktiviti muamalah kita. Ini tidak ada dosa lain dalam muamalah. Wajib. Okey Ustaz, masa tidak mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini. InsyaAllah kita jemput Ustaz pada lain bual bicara nanti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah telah senang pendengar semua tentang tajuk kita, amanah dalam rumah tangga sebenarnya, perbincangan kita dan bersama dengan Ustaz Haslim Baharin bersama 40 minit tadi. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan setiap Isnin. Kita bawakan tajuk yang lain pula, iaitu Kubur Masih Merah bersama tetamu jemputan Ustaz Ghazali Ibrahim. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.